Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alan wasalan di Yulia Fatimah YouTube channel. Hai, halo guys, baiklah di video kali ini. Jadi kayak sebelumnya kan aku udah sempet bikin dua kali part mengenai tentang kayak kita itu masuk ke Telegram tapi bisa dengan lebih dari 3 account. Dan di sini tuh aku itu udah download, jadi kalian tinggal langsung download aja. Dan aplikasinya itu adalah Turbotel ataupun kayak Turbo Telegram, dan ini juga itu support di Play Store. Jadi bisa langsung di itu aja, apa di download aja, dan setelah itu nanti bakal ada start messaging gitu. Nah, setelah kalau misalnya udah masuk, nanti klik yang start messaging dan izinkan. Dan di sini untuk nomornya itu aku pakai nokos aku yang sebelum-sebelumnya aja. Dan di sini tuh aku bakal login langsung ke 4 nomor langsung kayak gitu, biar kayak kelihatan kayak gitu. Nah, dan ini dia, ini tuh adalah nomor pertama. Nah, kalau misalnya udah, nanti di sini lagi proses kayak nunggu kode verifikasinya kayak gitu, dan nanti aku bakal tulisin tuh kode verifikasinya itu di sini kalau misalnya udah dikirim kayak gitu. Nah, dan ini dia kode verifikasinya. Nah, dan setelah itu langsung otomatis berhasil, dan kita langsung tulisin aja untuk username, ataupun di sini kalian tinggal tulisin aja namanya, terserah kalian. Aku tulisin aja aku kayak aku Yuli gitu. Nah, dan setelah itu aku klik yang next, nanti bakal kayak gini continue, karena di sini tuh udah sempet aku pakai ataupun kayak di nokos yang emang udah aku pernah login, jadi kayak udah nomornya langsung otomatis ada kayak gitu, ataupun nomor-nomor di kontak kalian yang kayak dia tuh support tele itu bakal langsung muncul. Nah, kayak gini. Dan untuk yang selanjutnya kalian tinggal langsung klik aja, dan ke bawahin ada kayak di Telegram yang biasa, kalian tinggal klik yang tambah account. Ini account kedua aku, dan setelah itu nanti bakal kayak gini. Ini tuh lagi kayak proses kayak gitu, dan karena di sini itu udah pernah masuk, jadi kayak kita itu tinggal ngecek aja Telegram kita yang sebelumnya kayak gitu. Nah, dan setelah itu nanti kayak gini, kita tinggal masukin aja untuk kode verifikasinya, dan langsung otomatis langsung masuk. Nah, dan ini tuh kenapa udah ada kayak pesan ataupun kayak nomor kalian tuh udah masuk, karena di sini tuh udah aku login di multiple, kayak akun multiple aku kayak gitu. Nah, di sini udah ada 2 akun, aku pengen tambahin akun yang ketiga. Nah, dan untuk akun yang ketiga aku juga sama, di sini aku pakai nomornya tuh US semua pokoknya. Ya, kayak nokos-nokos yang sebelumnya aku bikin. Dan setelah itu kita langsung lihat aja yang di pesan multiple, di situ nanti bakal dikirim kodenya. Nah, dan langsung berhasil. Ini dia, ini tuh adalah nokos aku yang ketiga, dan selanjutnya aku pengen bikin untuk yang keempat. Nah, di sini kan bisa ya, bisa tambah 4, biasanya kan cuma normalnya 3. Nah, di sini itu bisa 4. Oke, dan aku langsung lanjut kayak gitu. Kayak gini nanti bakal ada kode verifikasinya dikirim ke Telegram kalian yang sebelumnya. Nah, dan setelah itu di sini kita langsung tulisin aja untuk kodenya itu, atau udah dikirim melalui SMS. Nah, kalau misalnya udah, nanti bakal langsung otomatis masuk ke Turbo Telegram kita. Nah, ini dia, kalian bisa lihat. Nah, dan untuk kalian juga, kalau misalnya kalian mau nambah untuk yang keempat atau kelima, kelima, keenam maksud aku, itu juga bisa banget, tapi di sini aku nggak bakal nambahin karena di sini aku pengen ngasih contoh aja. Jadi di Turbo Telegram itu bisa lebih dari 3 akun, bisa 4 ataupun lebih. Nah, seperti itu. Dan jangan lupa juga untuk kalian untuk tinggalkan like, komen, dan subscribe juga ya. Dan aku akhiri, merci beaucoup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga harimu menyenangkan.